Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sambri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan pemuja rahasiamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang mengagumi kamu, bergairah dan memuja kamu tanpa kamu ketahui. Nah, di sini seseorang ini mungkin orang baru yang hadir dalam hidup kamu ataupun seseorang yang telah kamu kenali. Adakah dia sebahagian daripada lingkungan pertemanan kamu, orang baru atau mantan kamu di sini? Hari ini kita akan mengupas topik ini ya. Baik teman-teman, seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi readingan ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan pembacaan hari ini ya. Kita lihat dahulu menggunakan Major Arcana di sini. Saya hanya akan menggunakan 22 kad Major Arcana di sini. Dan kita lihatkan siapakah dia pemuja rahsia kamu. Ciri-ciri si dia dan energi si dia saat ini ya. Siapakah dia pemuja rahsia kamu? Wow teman-teman, belum apa-apa lagi ya. The Devil hadir hari ini ya. Wow, saya merasakan belum memulakan pembacaan ya. Sudah menarik energi seperti ini ya. Cinta yang agak toksik, yang bermaksud mungkin ini adalah cinta larangan ya. Forbidden love, cinta yang bersegi-segi. Ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan ataupun kamu sudah memiliki pasangan. Yang pastinya teman-teman ya, orang ini sangat tergoda ya. Sangat tergoda dengan keadaan fizikal kamu, sangat tertarik kepada kamu. Saya juga menangkap seseorang ini sangat posesif orangnya ya. Sangat cemburuan, sangat ingin menakluki kamu di sini ya. Dan of course ya teman-teman ya, apabila The Devil keluar ya, dalam pembacaan hari ini ya, kad yang pertama ya, ini sangat menguatkan lagi ya. Cinta ini adalah seperti sedikit cinta toksik di sini teman-teman ya. Hubungan toksik ya, hubungan terlarang. Dan cinta yang bersegi-segi ya, cinta segitiga dan sebagainya. Yang pasti perasaan seseorang ini kepada kamu sangat kuat ya teman-teman ya. Sangat cemburuan dan sangat ingin menakluki kamu di sini. Dan sangat kuat ketertarikan si dia kepada kamu. Dan dia merasakan kamu ini sangat-sangat menggoda ya teman-teman ya. Di sini Capricorn hadir dengan kuat sekali ya teman-teman. Baik, saya akan letakkan kad ini di sini. Kita lihatkan lagi ya teman-teman. Siapakah dia pemuja rahasia kamu? Dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Siapakah dia pemuja rahasia kamu? Dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Di sini kita ada The Fool ya teman-teman. Beberapa di antara kamu juga berdealing dengan seseorang ini ya, yang merupakan pemuja rahsia kamu, sama ada kamu menyedari ataupun tidak ya. Dia seseorang yang tidak suka dikekang, tidak suka diatur, menyukai kebebasan, berjiwa petualang. Dia sudah pasti ya teman-teman, kamu agak bosan mendengarkan ini ya. Tetapi kad yang sama dikeluarkan ya, maka saya akan membacakan saja ya. Dia seseorang yang berjiwa bebas teman-teman. Orang ini sangat gembira ya, datang dan pergi di dalam hidup kamu. Dengan kamu dia merasakan dia dapat menjadi diri dia sendiri ya. Tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain. Sangat nyaman dengan kamu. Saya merasakan energi berkomunikasi ya di antara satu sama lain dengan sangat baik di sini. Orang ini dia merasakan dengan kamu ada kenyamanan yang terwujud. Tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain ya. Dia masih belum bersedia ya dari segi jika dihadapkan kepada sebuah komitmen, dia masih belum bersedia ke arah itu ya. Dia seseorang yang tidak suka dikekang teman-teman ya. Sangat menyukai kebebasan dan ada kalanya ya membuat sesuatu sesuka hati dia. Berubah-ubah ya. Dan kadang-kalanya teman-teman ya, dia tidak akan menyedari jika ada beberapa yang diperkatakan oleh si dia ini menyakitkan kamu. Seolah-olah dia tidak menyedari jika dia menyakiti kamu secara langsung. Ya teman-teman, seperti seolah-olah seorang yang naif. Tapi dari sisi hatinya, seseorang ini mencintai kamu dengan tulus. Itu saya boleh pastikan ya. Dan bersebelahan dengan card devil ini, menunjukkan apa teman-teman? Saya merasakannya daripada pandang pertama sahaja ya, orang ini sudah tidak mengalihkan kepala dia ya. Maksudnya, sewaktu memandang kamu buat julung kalinya ya, pertama kalinya, dia sudah seperti wow, begitu ya.
sangat-sangat tertarik dengan kamu, ya. Saya menangkap beberapa energi cinta pandang pertama di sini, ya. Dan perasaan ini, teman-teman, menakutkan si dia. Kerana dia merasakan, wow, tidak pernah merasa ketertarikan yang sebegitu dengan seseorang, ya, apabila pertama kali memandang kamu di sini. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi. Ciri-ciri seseorang pemuja rahsia kamu. Dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Di sini kita ada strength. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang sangat penyabar, ya. Sangat tenang, sangat sabar orangnya. Kalau dia marah pun, teman-teman, ya, kebanyakannya bukannya dia tidak marah, dia marah, tetapi dia banyak memendam, tidak menunjukkan kemarahan dia. Dia hanya akan meletup, ya, apabila kemarahan itu melampaui batas. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya dia sangat-sangat sabar orangnya, ya. Sangat tenang. Walaupun kamu mungkin mengutarakan sesuatu yang kamu tidak suka kepada dia, dia hanya akan bersabar, ya. Teman-teman, dia seseorang yang tahu, ya, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada halangannya yang tidak dapat tidak ada halangan yang dapat menghalang dia, ya. Dia mempunyai keberanian yang tertentu, ya, semangat yang tertentu untuk mendapatkan sesuatu. The bottom line is, orang ini tahu caranya bagaimana untuk menakluki ataupun mendapat sesuatu yang diinginkan, ya. Tidak ada apa yang boleh menghalang si dia. Mempunyai semangat yang berkobar-kobar, semangat yang kuat, berkeyakinan tinggi dan juga confident orangnya, ya, teman-teman. Dan saat ini saya juga menangkap sedikit energi. Mungkin beberapa di antara kamu, ya, berdiri dengan seseorang ini yang agak kontrol, ya, menahan perasaan dia kepada kamu. Mungkin perasaan yang dia rasakan itu adalah sangat besar, ya. Saya tidak tahu lagi, ya, apakah kondisi hubungan kamu dengan dia di sini. Cuma daripada energi the devil di sini menangkap ada hubungan forbidden love, ya, cinta bersegi-segi. Dan mungkinkah ini merupakan salah satu sebab si dia ini bertahan, ya, mengawal, mengontrol nafsu, mengontrol fikiran dia, mengontrol perasaan dia supaya tidak begitu kelihatan, ya, yang dia sangat mencintai kamu di sini. Mungkin takut dia dilukai, ya, sama ada takut melukakan kamu atau seolah-olah menjaga hati si dia, ya. Yang pasti seseorang ini sangat yakin, ya. Dan saya melihatkan, teman-teman, dari segi hatinya, orang ini besar hatinya, teman-teman. Dia seorang yang sangat mengasihani orang lain, ya. Mudah ada belas kasihan kepada orang lain. Pencinta haiwan, ya, teman-teman. Sangat menyayangi haiwan. Dan hatinya sangat besar, teman-teman. Sangat besar. Dia seorang yang pemberi, ya. Jika dia mampu, dia akan memberi. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Pemuja rahsia kamu. Siapakah dia? Ciri-ciri dia dan energi si dia saat ini kepada kamu, ya. Teman-teman, di sini kita ada the magician. Baik, teman-teman. Seseorang ini, ya, apabila bertemu dengan kamu, dia merasakan dia telah pun menjumpai, ya, soulmate si dia. Apabila melihat kamu, dia merasakan dia tidak perlu mencari lagi, ya. Kamu adalah orang yang tepat. Dia merasakan, wow, pada pertama kalinya memandang kamu dan dapat merasakan keunikan itu di hatinya. Dia merasakan seperti kamu adalah orang yang dicari selama ini, ya. Dan seolah-olah dia ingin mewujudkannya, satu perhubungan yang dalam. Ingin membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Jika perhubungan ini, ya, single dan single, ya, maka dia ingin, ada keinginan untuk membawa kamu ke tahap yang lebih berkomitmen. Tetapi untuk perhubungan yang tidak memungkinkan di sini, seseorang ini seolah-olah cuba memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Dalam erti kata lain, walaupun tidak dapat memiliki kamu secara sah, masih ingin memiliki kamu. Dari segi kad ini sahaja, ya, the magician menunjukkan kad yang berkomunikasi, teman-temannya, communication. Seseorang ini sangat nyaman apabila bertutur bicara dengan kamu di sini. Sangat merindui itu, sangat suka untuk berbicara dengan kamu. Dia seolah-olah tidak pernah bosan, ya, apabila berbicara dengan kamu di sini. Sangat suka bersembang, ya, dengan kamu di sini, teman-temannya, dan dia merasakan kenyamanan itu. Dari segi perasaan bagaimana pula, Kak? Dari segi perasaannya, dia mencintai kamu dengan tulus. Daripada Cut the Fool dan The Magician ini, saya boleh pastikan, ya, ada ketulusan cinta dari hati dia. Bagaimanapun kamu menilai dia, ini yang pasti. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi, ya. Siapakah dia pemuja rahsia kamu dan bagaimanakah energi si dia kepada kamu saat ini? Satu lagi card.
Wow, teman-teman, the judgment. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang ya yang tidak begitu bernasib baik ya dalam hal-hal percintaan. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya teman-teman, dalam percintaannya yang lalu ya, dia banyak mengalami kepahitan ya, trauma di dalam hubungan yang lalu. Tidak begitu bernasib baik ya dalam hal-hal percintaan dan banyak sakit hati di sini yang pernah dia lalui membuatkan orang ini sangat tertutup. Jika kamu berdealing dengan dia ya, akan ada keadaan yang melelahkan kamu. Mengapa teman-teman? Kerana kamu kena memberikan dia waktu ya untuk adjustment, beradaptasi, membuka hati kembali untuk kamu di sini. Orang ini akan lebih berhati-hati ya. Walaupun ada sebuah kebangkitan setelah menjumpai kamu, dia perlukan masa untuk adjustment, membuka hati semula. Agak sukar ya teman-teman ya untuk dia jatuh cinta kembali. Ya, walaupun kamu dirasakan orang yang paling tepat di sini, tetapi dia akan merasakan kesukaran ya untuk membuka hati kembali untuk orang baru ya. Tetapi jika kamu bersabar, memberikan dia waktu, maka this person will be yours ya. Tetapi akan memakan masa. Baik, bottom of the deck di sini kita ada the hangman. Keadaan sekarang teman-teman sangat jelas menunjukkan orang ini sedang menggantungkan kamu ataupun perhubungan sedang terjedah. Mungkin tidak ada komunikasi, mungkin sedikit komunikasi ataupun ada yang saling menarik diri, menjaga jarak di sini. Baik teman-teman, sebelum saya lupa, zodiak yang hadir hari ini terkuat adalah Capricorn, Aquarius, Leo, Gemini, Libra dan di sini kita ada Pisces. Teman-teman, seseorang ini memang merasakan wow apabila melihat kamu seperti cinta pandang pertama. Daripada hari pertama lagi ya, dia sudah memuja kamu. Tetapi saya merasakan di sini ada yang sembunyi-sembunyi akan perasaannya. Ya, mungkin dia takut, mungkin sebab kamu berpasangan ataupun dia memiliki pasangan ataupun dia belum bersedia untuk ke arah yang lebih serius dan mahu santai dahulu. Seperti kad The Fool di sini, ingin mengambil hubungan ini secara perlahan. Ya, sama ada kamu suka ataupun tidak, dia santai saja. Tidak mahu terburu-buru. Teman-teman, dia melihatkan kamu dari sudut yang berbeza. Ada kelainan di diri kamu jika dibandingkan dengan cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang lain. Dan dia merasakan something is so special about you. Ya, teman-teman, dan sukar untuk dia melupakan kamu di sini. Maka apa yang dia lakukan, memuja kamu ya, sehinggalah detik ini. Baik teman-teman, kita akan teruskan pembacaan kita. Kita telah melihatkan ciri-ciri pemuja rahsia kamu dan energi si dia. Bagaimanakah kondisi ya, perhubungan antara kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah dia melayan kamu? Bagaimanakah kamu melayani dia? Kerana bear in mind ya teman-teman ya, pemuja rahsia merupakan seseorang yang memuja kamu secara diam-diam ya, secara rahsia. Dan mungkin beberapa di antara kamu tidak mengetahui, tidak menyedari ini. Maka kita lihatkan bagaimanakah dari sudut pandang dia tentang hubungan ini. Bagaimanakah dia memandang kamu di dalam hubungan ini. Kita lihatkan bagaimanakah perjalanan hubungan kamu dan dia saat ini. Kelihatan bagaimanakah hubungan kamu dan dia saat ini? Seseorang yang memuja kamu secara rahsia. Wow, di sini kita ada card talking ya teman-teman ya. Seperti saya katakan tadi ya, orang ini sangat-sangat enjoy ya apabila berbual dengan kamu di sini. Sangat enjoy talking to you. Apabila berbicara dengan kamu, dia tidak merasakan dia ini dinilai ya, being judged. Dia tidak rasa dia dikritik. Dia tidak rasakan seperti dia ini scrutinize ya. Dia tidak di apa perkataan lebih tepat ya. Dia tidak dihakimi oleh kamu. Dia merasakan begitu nyaman ya apabila berbual dengan kamu di sini. Daripada kad yang sama saya menangkap energi ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini mungkin sudah menghadkan ya komunikasi antara satu sama lain yang menyebabkan pemuja rahsia kamu kini sangat merindui ini ya, merindui mendengarkan suara kamu, ingin berbicara dengan kamu. Walaupun saya lihat di sini teman-teman ya, dia banyak meluangkan masa dengan rakan-rakannya, dengan orang lain, tetapi perbualan itu tidak sama ya dengan tatapan mata kamu, dengan perbicaraan dari mulut kamu sendiri,
It's not the same ya teman-teman ya, tidak sama. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Bagaimanakah perhubungan kamu saat ini dengan pemuja rahasia kamu ya? Wow, di sini kita ada ascending ya. Walaupun ada rintangan dan halangan ya di dalam hubungan ini, saya melihatkan kamu dengan dia saling menarik diri untuk introspeksi diri ya, dan seolah-olah saling kamu dan dia saling melihatkan, seperti melihatkan ke sudut yang positif ya. Seolah-olah jika ada sesuatu yang berlaku di dalam hubungan, kamu dengan dia saling melihatkan di sudut yang positif, saling mempelajari antara satu sama lain, melihatkan di manakah silapnya dia, di manakah silapnya saya, apa yang perlu diperbaiki. Maka jika ada ya kedua-dua belah pihak melakukan ini, maka akan ada ascending. Perhubungan ini akan naik secara perlahan-lahan, akan menaik ke arah yang lebih baik. Ya teman-teman ya, itu yang saya rasakan tanpa kamu dan dia sedari di sini. Baik, kita akan lihatkan lagi ya. Kondisi hubungan kamu dan dia saat ini, seseorang yang memuja kamu secara rahsia. Wow, di sini ada keys on ring ya. Saya melihatkan orang ini dihadapkan dengan pelbagai pilihan. Dia tidak menutup ya pilihan-pilihan yang ada ya. Masih lagi ingin bersuka-suka ya. Seolah-olah tidak mengambil hubungan ini dengan kamu secara serius. Walaupun perasaan dia kepada kamu sangat dalam dan sangat besar ya teman-temannya, kerana kita ada card devil di sini. Tetapi mungkin kerana keadaan hubungan yang tidak memungkinkan, maka dia tidak boleh begitu serius dengan kamu. Apa yang dia lakukan, dia membukakan saja pintu itu ya, membuka peluang kepada option-option yang lain. Saya juga melihatkan kamu berdiri dengan seseorang yang diminati ramai. Teman-teman, seseorang ini mungkin daripada rupa parasnya ya, sama ada cowok ataupun cewek, boleh sahajalah. Maksudnya medium look ya, pleasant looking. Saya tidak katakan begitu handsome. Saya tidak mengatakan begitu cantik ya. Maksud saya pleasant looking, tetapi mempunyai daya penarik yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih cantik, orang yang lebih handsome. Kamu faham ya apa yang saya cuba sampaikan sini? Orang ini mempunyai daya penarik yang sangat kuat untuk menarik kamu dan orang lain. Walaupun rupa parasnya okey-okey sahaja. Teman-teman, saya mendapati daripada kad ini ya, ramai yang meminati dia. Tetapi orang ini ya teman-teman ya, yang memuja kamu secara rahsia, ada sedikit jual mahal di sini ya. Energi yang berbeza saya tarik hari ini. Seperti apa teman-teman? Dia memilih siapakah calon yang paling tepat untuk diri dia. Dia bukan calang-calang orang biasa yang hanya akan mengambil sesiapa saja yang lalu di depan dia ya. Dia akan memilih, scrutinize dengan teliti. Seorang yang sangat choosy teman-teman ya. Seorang yang berwibawa, walaupun bersikap santai, mata itu seperti matanya seperti scan ya, seperti scanner. Dia akan memilih, menganalisakan dengan detail sesiapakah yang akan dia pilih. Jika dia memuja kamu teman-teman, then you are very lucky ya, kerana dia seorang yang sangat fussy, sangat cerewet. Tetapi optionnya ramai teman-teman ya. Di sini dia banyak pilihan. Dia seperti okay, memainkan saja peranannya ya, mengikuti alur. Apa-apa saja ya, jika ada ramai kawan-kawan, sama ada cowok ataupun cewek, dia hanya akan layan saja. Tetapi itu tidak bermaksud ya, jika dia socializing ya, bersosial dengan orang lain, tidak bermaksud dia memilih mereka. Walaupun option itu banyak di sini ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dia tidak menutup option-option yang lain ya teman-teman ya. Walaupun dalam hatinya dia memuja kamu. Apakah kamu adalah seseorang yang sangat sukar digapai, hubungan yang tidak memungkinkan? Maka dia bersikap seperti ini ya, masih memuja kamu dalam diam ya. Kita lihatkan, di sini kita ada dragonfly ya. Be light-hearted ya, finding out ya, things coming into light. Teman-teman, secara perlahan-lahan ya, tidak ada apa yang dapat kita tutupi untuk selama-lamanya. Itu yang pasti ya, tidak ada apa yang boleh kita tutupi selama-lamanya. Akhirnya, kebenaran itu akan surface ya. Kebenaran itu akan ke permukaan air, akan timbul juga. Saya merasakannya beberapa di antara kamu yang berdiri dengan si dia yang menutupi perasaannya ya. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu sebenarnya telah mengetahui yang si dia sebenarnya ada hati dengan kamu ya. Dan saya juga merasakannya perkara-perkara yang si dia ini sembunyikan daripada kamu ya, kerana dia mungkin bersikap misterius di sini ya. Tidak lama lagi teman-teman, kamu akan mengetahui apa yang dia sembunyikan ya. This thing will come to light.
mungkin hasil daripada doa kamu, kesabaran kamu, ya, kamu akan tidak lama lagi mengetahui apakah yang ditutupi oleh si dia selain daripada perasaannya. Kerana saya melihatkan teman-teman, ya, dia banyak menutupi perkara dari kamu di sini, ya. Mungkin dia merasakan itu tidak penting untuk beritahu kamu di sini, ya. Girl talk, ya, time with friends. Saya melihatkan dalam keadaan perhubungan yang terjedah ini, kamu dan dia saling meluangkan masa, ya. Kerana sangat merindukan satu sama lain, maka meluangkan masa di luar sana bersama rakan-rakan yang lain, ya. Banyak menghiburkan diri dengan keluar makan barang, jalan-jalan, ya, menghabiskan waktu minum kopi, maybe having a cup of coffee, ya, or tea dengan kawan-kawan di luar. Banyak menghabiskan masa. Badan 3D bersama rakan-rakan, ya, tetapi hati melayang-layang memikirkan seseorang yang kita cintai. Ini terbolak-balik, ya, energi kamu dan dia di sini. Masing-masing begitu, ya. Tidak mahu memikirkan dia, dia juga begitu. Tidak mahu memikirkan kamu, ya. Runsing, ya, ingin menafikan perasaan ini kalau boleh, ya. Tetapi energi ini tetap tertarik, ya. The devil juga menunjukkan energi ketertarikan antara kamu dengan dia. Ada ikatan rantai, teman-teman, ya, yang saling menarik kamu dan dia balik-balik di situ juga. Walaupun tolak sejauh yang mungkin, dia akan kembali. Inilah kuasa the devil. Setan ini memang begitu, teman-teman, ya. Maka untuk kamu yang tidak mahukan koneksi ini, ya, merasa lelah, ya, banyakkan berdoa. Kad ini hanyalah prediksi, teman-teman, ya. Hanyalah prediksi. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Kondisi hubungan kamu dengan pemuja rahsia kamu saat ini. Girl with the snake. Teman-teman, beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang seperti seorang empath. Tanpa menelpon kamu, berbual melalui WhatsApp, WeChat, Instagram, whatever that is in media social, ya, dia masih terkoneksi dengan kamu dan boleh merasakan emosi kamu saat ini, teman-teman. Dia dapat merasakan, ya, jika kamu tidak berpuas hati, jika kamu tidak gembira, jika kamu merasakan hampa, jika kamu merasakan terluka. Orang ini seperti psychic. Dia dapat merasa. Dia dapat merasakan emosi kamu. Jika kamu mendoakan dia, dia juga dapat merasakan itu. Ada sedikit narsis di sini, ya. Dia merasakan begitu percaya. Setelah dirantaikan kamu, dia merasakan kamu agak sukar meninggalkan dia di sini. Walaupun tidak berbual, tidak mengabari satu sama lain, even up to 6-7 months, setahun, dia begitu pasti akan kesetiaan hati kamu kepada dia. Seperti tidak luput dimakan waktu, ya. Tidak akan luput. Perasaan ini tidak akan pergi. Dia begitu yakin, ya. Tak tahu kenapa dia begitu yakin dengan perasaan kamu kepada dia. Secara psikologi, ya, jika orang ini berfikir seperti ini, ya, dia bukan saja narsis, teman-teman. Saya merasakan secara reverse psikologinya, kemungkinan dia juga tidak sedar, ya. Sebenarnya perasaan dia pada kamu juga begitu. Maka dia tidak mahu menerima kenyataan jika kamu sudah move on. Kerana perasaan dia begitu sayang kepada kamu di sini, dan this feeling will go on and on and on, ya. Dan secara terbaliknya, dia merasakan kamu juga tidak akan melepaskan dia pergi. Baik, teman-teman, saya akan buka satu kad lagi, ya. Kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Di sini, wow, ini yang terkeluar, ya, yang terpelanting. Saya jarang mendapatkan jumping card, teman-teman, ya. Mungkin cara saya shuffling, I don't know. But di sini kita terkeluar, ya, terpelanting card ini, soulmate, yang menunjukkan soul connection di sini, ya. Partnership, ya, agreement. Soul contract, wow. Kamu lihat dengan jelas di sini, ya. Ada agreement antara kamu, ada perjanjian kontrak antara kamu dengan dia di sini. Perjanjian kontrak apa itu, teman-teman? Perjanjian dengan card devil ini, teman-teman. Dia merasakan kamu adalah cinta sejatinya si dia, dan kamu dengan dia seperti sudah melakukan sebuah kontrak, ya. You and him already sign a contract, or you and her already sign a contract, ya. Tidak akan berpaling ke lain hati. Teman-teman, walaupun tarot reader sering membuka kad-kad yang sama, tapi kamu harus faham, ya. Tarot reader tidak akan membacakan kad, ya, secara bulat-bulat. Kita tidak boleh menterjemahkan kad itu secara bulat-bulat. Oh, soulmate maksudnya soulmate. Tidak begitu, teman-teman. Tarot reader membacanya melalui energi. Bukan saja berlandaskan simbol, tetapi juga berlandaskan energi yang tertarik pada pembacaan hari itu. Di sini saya merasakan, ya, teman-teman, ya. Saya tidak tahu sama ada apa yang saya akan sampaikan ini akan menyakitkan kamu, ya. Nanti ada yang marah-marah di comment section. Tetapi secara tulus, ya, saya dapat merasakan, ya, pemuja rahsia kamu ini, ya, agak sukar, teman-teman, ya, melepaskan kamu di sini, ya.
agak sukar. Kerana di sini, dia seolah-olah mengikat kamu di dalam doanya. Ya, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyakitkan, melelahkan, apapun kondisi kamu, ya, yang pasti saya bacakan saja apa yang tertera di sini, ya. Tidak mengapa, ya, jika kamu ingin mencaci cela saya kemudian, tetapi kita teruskan dalam pembacaan ini, ya. Orang ini agak sukar untuk melepaskan kamu, ya. I'm sorry, ya, for those yang mungkin tidak suka mendengar ini, ya, tetapi dia sangat terkoneksi dengan kamu di sini. Saya hanya akan membaca secara tulus, ya. Apa yang tertera, apa yang tertarik di sini, maka itulah saya akan bacakan. Teman-teman, I am not here to please you, ya. Saya bukan di sini untuk menyejukkan hati kamu, memujuk kamu, ya, supaya banyak followers. No, ya. That is not what I'm doing here. Jika uang yang saya cari, ya, maka saya akan membuatkan personal reading, mendapatkan wang yang lebih, ya. Tetapi kamu tahu, ya, teman-teman, saya tidak melakukan personal reading dan saya tidak mendapatkan apa-apa bayaran. Teman-teman, ini sikap saya. Kita harus jujur dalam membacakan kad. Sama ada perkara itu baik ataupun menyakitkan. Kamu berhak untuk mengetahui. Baik, teman-teman, di sini kita ada date. Okey, saya merasakan, ya, beberapa di antara kamu dan dia di sini, ya, yang lelah dalam hubungan ini, ya, seolah-olah membuka ruang, ya, masih membuka ruang keluar dating, ya, berkenalan dengan orang-orang baru, ya, cuba berkenalan dengan orang-orang, mungkin some of you berkenalan dengan lingkungan pertemanan, kawan daripada kawan-kawan kamu, ya, daripada keluarga, sanak saudara, ya, tidak menutup pintu, ya, untuk mengenali orang lain. Saya juga merasakan begitu dengan si dia. Tetapi teman-teman, tak tahu mengapa, ya, itu daripada 3D-nya saja. Contoh, saya keluar ni, dating dengan orang ni, orang tu, orang ni, orang tu. Hari ni A, B, C, keesokannya D, E, F. Kerana saya ingin mengenali mereka sebagai kawan-kawan, ya. Cuba melihatkan, mungkin ada persamaan. Tetapi hati itu masih lagi, ya, beberapa di antara kamu dan dia di sini, hati itu masih tertuju kepada satu sama lain. Apa pun yang kamu cuba lakukan di sini, seolah-olah masih tertuju kepada dia. Baik, teman-teman, kita telah melihatkan ciri-ciri seseorang yang memuja kamu secara rahsia dan kita telah melihatkannya kondisi hubungan kamu dan dia di sini. Kita lihatkan pula apakah faktor-faktor yang membuatkan si dia ini begitu memuja kamu sehingga terkeluar, ya, kad devil ini. Kad pertama yang terkeluar dalam pembacaan hari ini, ya. Baik, teman-teman, saya akan berusaha yang terbaik untuk kamu semua di sini. Jika kamu dapat kaitkan energi seseorang di sini, teman-teman, please, ya, bantu saya. Kerana ini adalah general reading, teman-teman. Bantu saya untuk memfokuskan. Tutup mata kamu, fokuskan wajah si dia di dalam fikiran kamu saat ini. Tarik nafas, tenangkan fikiran, jangan terlalu emosi, jangan terlalu baperan. Saya tidak mahu teruskan ceramah ini. Fokuskan saja dia di sini, ya. Dan kita lihatkan. Apakah faktor-faktor yang membuatkan dia begitu memuja kamu di sini, ya? Apakah faktor-faktor yang membuatkan si dia begitu memuja kamu di sini? Sehingga kad pertama yang terkeluar adalah The Devil. Kad pertama yang terkeluar hari ini adalah The Devil. Banyak kad yang terkeluar. Saya akan shuffle lagi, ya. Okey, baik, teman-teman. Wow, di sini kita ada The Chariot. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang, ya, pemuja rahsia kamu ni sangat disiplin orangnya, teman-teman. Sangat-sangat disiplin dalam menjaga diri, dalam pekerjaan dia. Dia seseorang yang berdisiplin. Dia tahu, ya, bagaimana cara untuk mengendalikan diri dia. Maksudnya bagaimana, teman-teman? Dia dapat mengawal nafsu, dapat mengawal keinginan dia. Walaupun ada keinginan yang sangat kuat, ya, untuk mendatangi kamu, dia mampu mengontrol, ya, pergerakan dia. Saya melihatkan di sini, teman-teman, ya, beberapa daripada pemuja rahsia kamu, ya, merupakan seseorang yang sangat berbeza, sangat berbeza dengan kamu di sini dari segi umur, kepercayaan, agama, persefahaman, suku dan budaya. Apapun itu, yang pasti ada perbezaan yang ketara antara kamu dan dia di sini. Teman-teman, begini, ya, dari segi pemikiran si dia, dia sangat ingin datang kepada kamu. Kamu lihatkan kepada dua serigala ini yang berlainan warna, ya. Katakanlah ini pemikiran dia dan ini adalah keinginan hati. Seekor ini ingin ke
kiri. Seekor lagi ingin ke kanan. Begini teman-teman, daripada hati seseorang yang berdisiplin ini sangat ingin mendatangi kamu. Tanpa kamu invite ya, tanpa kamu jemput ya, dia ingin datang kepada kamu. Tetapi dari segi tindakannya si dia, ada yang menghalang ya. Fikiran hati ingin ke kiri, tindakan ingin ke kanan. Teman-teman, jika dilihatkan kepada gambaran ini dengan jelas ya, seseorang ini teman-teman, jika dia set hati dia ya, set tu macam menetapkan apa yang diinginkan, dia akan kejar kamu habis-habisan. Maksudnya apa teman-teman? Bukan kejar kamu keliling tempat ini ya, dia akan mendapatkan kamu seperti card the strength tadi dengan apa cara sekalipun dan dia mampu melakukan itu. Tetapi sudah pasti ya, card yang menunjukkan perbezaan ini dalam erti kata lainnya menunjukkan apa teman-teman? Obstacle ya, perbezaan, rintangan, halangan yang ada di dalam hubungan ini. Okey, kita bertanya kan, mengapakah dia begitu tertarik dengan kamu? Teman-teman, sebenarnya saya lihatkan di sini ya, ada sesuatu yang berbeza dari segi karakter dengan kamu di sini yang membuatkan dia begitu tertarik dengan karakter kamu yang tidak dia miliki. Ada kalanya ya teman-teman, saya bagi contoh, jika kamu adalah wanita yang menonton ya, ketegasan kamu ya, ada beberapa di antara kamu di sini yang agak galak ya. Ketegasan kamu di sini sebenarnya seksi buat si dia. Dia sangat suka ya, seperti kita bersikap sedikit bossy ya, dominant ya. Dia agak suka kan itu ya, especially khususnya jika kamu adalah cewek yang menonton ya. Jika kamu adalah cowok yang menonton, dia sangat sukakan ketegasan, disiplin, karakteristik seperti hero kamu di sini ya. Jika kamu cowok yang menonton, jika kamu cewek yang menonton, dia sangat menyukai ya, determinasi kamu, keazaman kamu ya. Dia melihatkan seperti ini teman-teman. Wow, dalam hujan semua orang akan lari mencari tempat yang teduh. Tetapi kamu tidak begitu. Walaupun kamu seorang cewek, kamu akan tetap. Bagi kamu, tidak mengapa, hanya hujan sedikit-sedikit saja. Kerja yang di luar tu perlu dihabiskan. Walaupun saya dibasahi dengan hujan yang turun sedikit-sedikit, rintik-rintik ya. Tapi kamu tetap keluar. Ini menunjukkan sikap apa kepada dia? Keazaman, determinasi kamu yang sangat kuat ini. Pada si dia, it looks really sexy ya. Seorang yang begitu mempunyai keazaman yang kuat. Di sini Cancer hadir dengan kuat sekali ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Apakah kualitas ya? Aduh, banyaknya kad yang jatuh. Seperti kad-kad ini tidak sabar-sabar lagi untuk lompat keluar ya. Teman-teman, kita lihat lagi. Apakah yang membuatkan si dia begitu tertarik dengan kamu? Sehingga ada kad devil dalam pembacaan hari ini ya. Mengapakah dia begitu memuja kamu di sini? Baik teman-teman, di sini kita ada Six of Sword. Wow teman-teman, bersama kamu teman-teman, dia merasakan ketenangan. Apabila bertemu dengan kamu, kamu seolah-olah, come inside my boat, I'm going to take you for a ride. Begitu teman-teman, saya tidak tahu bagaimana untuk menterjemahkan. Jika kamu membawa kenderaan, it's like, okay, masuk ke kenderaan saya, masuk ke mobil saya, saya akan bawa kamu pusing-pusing jalan-jalan. Dengan kamu, dia seolah-olah menaiki sebuah pesawat, menaiki sebuah kapal kecil seperti bot ini ya, atau menaiki mobil yang begitu menyelesakan. Kamu membawa dia ke ketenangan yang tidak pernah dia rasakan. You know, like it's like, you know, come inside, let's go for a ride. Masuk ke sini, saya akan bawa kamu pusing-pusing jalan-jalan. Seolah-olah apabila bertemu dengan kamu, dia merasakan kamu menghilangkan segala duka-dukanya di hari itu. Jika dia ada kedukaan, bad mood ya, apabila bertemu dengan kamu, kamu seolah-olah membawa dia ke dunia yang lain. Kamu lihat di sini ya, kad ini menunjukkan seorang gadis ya. Seorang gadis, lalunya seorang cowok ya, yang sedang cuba ya mengayuh sampan ini ya. Dan kamu lihatkan ya, fikiran dia tertumpu kepada kamu di sini. Dengan kamu wujudlah sebuah ketenangan yang sangat berbeza. Kerana kini kita bertanyakan kepada Six of Swords ya. Dari segi apakah dia begitu tertarik kepada kamu? Di sini saya melihatkan ketenangan. Dengan kamu, dia merasakan ketenangan, kenyamanan yang diwujudkan ya. Teman-teman, zodiak berelemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius hadir ya. Dia merasakan kamu apabila bertemu dengan kamu, seolah-olah dia pergi ke planet yang lain ya. Ketenangan yang dia kecapi bersama kamu. Kamu membawa dia ke air yang lebih tenang. Apabila dia bad mood, mungkin moody hari itu, apabila bertemu dengan kamu,
Wow, everything change. Everything changes ya. Dia merasakan ketenangan yang begitu wow dengan kamu di sini. Kita lihatkan lagi. Page of Wands. Teman-teman, Page of Wands ini menunjukkan kad ya, seseorang yang tidak bersedia daripada segi komitmen, yang sangat suka kebebasan seperti kad The Fool tadi. Tetapi soalan yang ditanya, apakah yang dia rasakan ya, yang kamu wujudkan kepada dia sehingga dia memuja kamu di sini? Di sini saya melihatkan teman-teman, beberapa di antara kamu ini ya, sangat suka bergurau senda. You have a very great sense of humor ya. Kamu sangat pandai mengambil hati si dia, menyejukkan hati si dia ini seperti seorang kanak-kanak. Kamu pandai menceriakan dia, menyemangatkan dia, mengembalikan ya. Katakanlah dia datang hari itu dengan keadaan bad mood, moody. Tiba-tiba kamu bergurau, mengusik ya. Dan seolah-olah dia merasakan jiwa dia muda kembali. Dan ini membuatkan dia sangat tertarik kepada kamu ya. Dia tidak merasakan, contoh ya, jika dia sudah berusia dalam 40 ke atas ataupun lewat 30-an ke atas, kamu juga begitu. Misalnya, tiba-tiba kamu berdua berbual seperti kanak-kanak kecil. Kamu menghidupkan kembali environment itu ya, suasana yang begitu meriah. Dengan kamu dia merasakan ya, sentiasa gembira, berjiwa muda kembali. Kerana kamu pandai bergurau senda, mengusik, flirting ya, dan ini menyemangatkan dia. Kata-kata kamu itu menyemangatkan si dia. Dan dia merasakan, wow, cukuplah hanya bertutur dengan kamu seorang. Tidak perlu lagi menjumpai kawan-kawan yang lain. Because you have made my day. Begitu ya. Kamu memberikan keceriaan kepada hari-harinya. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kerana seseorang ini juga teman-teman ya, dia cepat bosan ya. Dan apabila bertemu dengan kamu, kamu sentiasa memberikan kejutan-kejutan kecil ya, yang menyemarakkan kembali semangat dia di sini ya. Dan dia seolah-olah tidak pernah bosan dengan kamu di sini ya teman-teman. Di sini kita ada Nine of Wands ya. Dengan jelas ya, di dalam hubungan ini dengan pemuja rahsia kamu, beberapa di antara kamu dan si dia juga telah cuba membina batasan. Teman-teman, seseorang tidak bukan membina batasan ya semata-mata kerana tidak sukakan kamu. Tidak seperti itu teman-teman. Kadangkalanya, seseorang itu akan menarik diri atas alasan-alasan yang tertentu. Sama ada dia tidak dapat menghandle perasaan dia kepada kamu ataupun berasa takut, tidak mahu pergi dengan lebih dalam ya mengenai hubungan ini, tidak mahu pergi dengan lebih jauh dengan kamu, mungkin hubungan ini tidak memungkinkan. Orang ini sangat terbebani ya teman-teman ya saat ini, sangat overthinking, sangat lelah, capek. Dia juga begitu. Dan apabila dia membina batas berjarak dengan kamu, dia juga merasakan ya seolah-olah ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan profesional ya. Tidak dilakukan dengan betul. Dia juga merasakan itu. Dia juga lelah ya, tetapi cuba bertahan di dalam hubungan ini. Lelah ya, ingin melepaskan, tetapi seolah-olah tidak dapat melakukan itu ya. Seperti mulut boleh melakukan, okey saya lepaskan kamu. Tetapi hati ya, dari segi hatinya, sangat sukar. Dia sangat penat, sangat lelah, sangat capek. Masih berdiri untuk mempertahankan hubungan ini dalam keadaan yang begitu lelah. Ya teman-teman, maka dia sekarang ini ya, saya lihatkan ya, dia seperti santai saja, take it easy ya, menyerahkan, memasrahkan ini kepada Tuhan ya. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Kita lihatkan lagi teman-teman. Teman-teman, kamu jangan susah hati teman-teman. Kita akan usahakan yang terbaik ya di sini. Kita lihatkan, baik ataupun buruk itu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran teman-teman ya. Kita lihatkan lagi, mengapakah dia begitu memuja kamu di sini? Wow, teman-teman, kamu lihatkan kad yang cantik ini, teman-teman. Di sini kita ada The Star. Teman-teman, kerana kamu adalah bintangnya si dia, kamu tidak perlu menjadi seorang tarot reader untuk membaca kad ini ya. Kamu lihatkan saja. Kad Devil menunjukkan dia sangat tergoda dengan kamu. Kamu lihatkan kepada kecantikan gadis ini ya. Sama ada kamu cowok yang menonton, tidak mengapa ya, kamu terbalikkan saja energi ini. Dia sangat tertarik dengan kamu daripada pertama kali memandang kamu teman-teman ya. Sangat tertarik dengan kamu ya, dia begitu bersemangat. Dia merasakan ya, daripada kad ini ya, it's like my wish come true ya. Permintaan yang telah dikabuli oleh Tuhan. Dia merasakan selama ini dia menunggu orang seperti kamu. Dan Tuhan ya menghadirkan kamu di dalam hidupnya walaupun ya ada hubungan yang terhalang ya. Tetapi walaupun ada kalanya kamu bertanya, ya tu, ya kak, saya dengan dia soulmate. Tetapi kenapa tidak dapat bersama-sama?
Nah, di sini kamu ada silapnya ya teman-teman ya. Tidak menjanjikan ya, jika kita itu soulmate dengan seseorang, kita harus end up ya, ada ikatan sah dengan orang itu. Ini pemikiran yang salah ya teman-teman ya. Tidak semestinya jika kita twin flame, soulmate dengan orang itu, kita akan berakhir dengan orang itu. Tidak semestinya ya teman-teman. Semua ini ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh, ajal, maut di tangan Tuhan. Teman-teman, yang pasti kamu harus bersyukur jika dapat ya kesempatan ya hadir dalam hidup orang ini, ataupun kesempatan kehadiran orang ini dalam hidup kamu. Walaupun ada baik dan buruknya, kita jadikan pelajaran. Teman-teman, tidak semua yang kita caci cela itu ya merupakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, teman-teman. Ya, tidak begitu. Teman-teman di sini. Ya, di sini dia merasakan kamu adalah bintangnya si dia. Dia sangat jatuh cinta dengan kamu. Dengan kamu dia mendapatkan bimbingan bukan saja daripada Tuhan. Kamu ni memberikan semangat kepada dia, ya. Dia merasakan begitu dream come true dengan kamu di sini, ya. Dan beberapa di antara kamu, ya, pemuja rahsia kamu ini mungkin merupakan seseorang yang berkedudukan baik, ya. Mungkin daripada taraf pekerjaan ataupun kehidupan sosialnya. Sama ada ini adalah kamu ataupun dia di sini, ya. Seseorang yang bukan orang biasa, ya. Bukan calang-calang orang, ya. Someone special, ya, yang dikenali oleh orang ramai. Orang yang terkenal di sini, ya. Dan dia melihat kamu, ya. Ada kelainan pada diri kamu di sini yang sangat menarik dia, seperti sebuah bintang yang sangat terang, teman-teman. Dan saya melihatkan pemuja rahsia kamu masih mengharapkan kamu di sini. Baik, kita lihatkan lagi. Mengapakah dia begitu memuja kamu di sini, ya? Mengapakah dia begitu memuja kamu di sini? Baik, teman-teman, di sini kita ada Five of Coins. Wow, semakin menarik diri, semakin dipuja. Law of Attraction, ya. Beberapa di antara kamu di sini sudah menarik diri, ya. Pergi meninggalkan koneksi ini, ataupun orang ini sudah memblokir ataupun menjaga jarak dengan kamu. Tetapi apa yang berlaku apabila saling menarik diri di sini, teman-teman, ya, saya lihatkan, ya, memang ada kesedihan, ya. Ada yang cuba mengikhlaskan hubungan dan memasrahkan, ya, secara ikhlas memaafkan dan letting go, ya, letting go. Tetapi semakin di let go, semakin menarik diri, semakin menyerap diri, semakin perasaan itu semakin hari semakin kuat. Kenapa, teman-teman? Apabila kita sudah menarik diri, ya, dan bertemukan kepada orang-orang lain, kita berjumpa dengan orang-orang lain, ya, kadangkalanya, ya, teman-teman, perasaan itu kita tidak dapat nafikan. Tidak sama dengan orang yang kita cintai, ya. Dan ini juga is being experienced, ya. Dirasai oleh beberapa di antara kamu di sini, ya. Merasakan perasaan itu tidak sama dengan perasaan yang diwujudkan oleh pemuja rahsia kamu. Dan saya juga melihatkan, ya, teman-teman, ya, pemuja rahsia kamu ini saat ini, ya, sedang dalam keterpurukan keuangan. Keadaan dia tidak begitu baik, teman-teman. Tidak seperti yang kamu jangkakan. Tidak seperti yang kamu gambarkan. Dan apabila terlibat juga dalam keterpurukan keuangan, pemuja rahsia kamu juga mungkin akan menarik diri, ya, untuk memperbaiki keadaan keuangan dahulu sebelum dia datang kepada kamu, ya. Ini juga merupakan salah satu reason, ya, sebab mengapa dia menarik diri, menyerap diri saat ini, ya. Kita lihat lagi, mengapakah dia begitu memuja kamu di sini. Saya melihatkan, ya, daripada Five of Pentacles ini, ya, mengapa dia begitu memuja kamu, teman-teman? Kerana apabila kamu sudah melepaskan koneksi ini, menarik diri, ya, seperti Law of Attraction, ya, dia makin semakin hari semakin tertarik kepada kamu. Kerana kamu tidak tergesa-gesa lagi untuk mengejar dia, ya. Baik, teman-teman, wow, di sini kita ada Six of Wands, teman-teman. Kamu lihatkan saja bagaimanakah si gadis ini, ya, ratu ini, ya. Kamu lihatkan cara dia berdiri dengan begitu semangat, ya. Ini menunjukkan kad kejayaan. Teman-teman, apabila memuja kamu, bersama kamu, dia merasakan begitu beruntung, ya. Ada kebahagiaan, package yang begitu lengkap dengan kamu di sini. Dan apabila ada yang berundur, dia merasakan seolah-olah rezeki, ya, sudah mulai tidak memihak kepada dia. Seperti keuangan itu datang dan pergi, datang dan pergi, ya. Tetapi dengan kamu, ada kejayaan. Seperti nasib baik, ya, keberuntungan itu menyebelahi si dia. Dengan kamu akan adalah satu perarakan yang begitu menggembirakan di dalam hati si dia. Kamu merupakan kebanggaan dia, teman-teman. I have a feeling, ya, teman-teman, ya, this person is very very proud of you. Dia sangat membanggakan kamu sebenarnya, ya. Tapi saya juga menangkap energi, ya, dia tidak pernah, ya, tidak pernah
mengakui ini. Apa yang berlaku dengan pemuja rahsia kamu saat ini, teman-teman? Teman-teman, dia sedang dalam keterpurukan, ya. Keterpurukan keuangan, ya, sedang cuba memperbaiki. Dan saya juga menangkap energi, ya. Keadaan dia sekarang agak susut, teman-teman, ya. Susah hati, ya. Susah hati, galau, ya. Banyak yang perlu dia fokuskan, perbaiki di sini. Itu keadaan pemuja rahsia kamu saat ini, ya. Dan saya merasakan beberapa di sini yang cuba berjarak dengan kamu, ya. Mungkin untuk sementara waktu. Okey, teman-teman, kita lihatkan. Wow, teman-teman, jika keluar, ya, Page of Cups ini, ya, teman-teman, mengapakah dia begitu memuja kamu, teman-teman? Kerana dia sering, teman-teman, mendapat perhatian daripada kamu. Dia sering mendapat perhatian ini. Bagaimana tu, teman-teman, jika kamu sudah menarik diri? Dia masih mendapat perhatian kamu, teman-teman, melalui koneksi. The Devil. Ada rantai yang mengikat. Dia dapat merasakan kamu. Saya sudah sebutkan awal tadi, ya. Dia dapat merasakan doa kamu. Dia dapat merasakan semangat kamu. Dia dapat merasakan emosi kamu. Dia senantiasa mendapat semangat, ya, perhatian kamu walaupun tidak bertemu. Page of Cups menunjukkan apa, teman-teman? Orang ini mencintai kamu dengan sangat tulus. Ya, jika dia menyembunyikan perasaan dia, dia masih ingin, ya, memberikan sebuah kejutan, ya, masih ingin datang menghampiri kamu di sini, ya. Di sini kita ada Ten of Wands. Baik, saya akan bukakan bottom of the deck di sini, ya. Teman-teman, sebelum saya buka bottom of the deck, di sini kita ada yang terkuat. Saya ulangi, ya, teman-teman, ya. Saya bacakan sekali lagi, ya. Capricorn, Aquarius, Leo, Gemini, Libra, Cancer yang terkuat di sini, ya. Dan kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Kita ada zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo, dan kita ada zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir dan kita juga ada Pisces di sini, ya. Baik, teman-teman, orang ini masih ingin datang menghampiri kamu, ya. Dia pandai mengambil hati kamu, teman-teman. Tutur bicara si dia ini sangat lembut. Dia pandai, it's like dia tahu, ya, titik lemah kamu di mana. Dan dia pandai mengambil hati kamu di sini, ya. Dan dia masih inginkan perhatian kamu. Dan masih ingin memberikan perhatian kepada kamu di sini, ya. Teman-teman, di sini kita ada Ten of Wands, King of Coins, dan kita ada Queen of Wands di sini. Wow. Teman-teman, lihat, ya. King of Pentacles, ya. King of Coins dan Queen of Wands. Wow, what would I say here, ya. Kamu dengan dia seolah-olah ada opposite attract. Ketertarikan yang berbeza. Ya, teman-teman, ya. Jika kamu lihatkan kad pertama di sini, ya, Ten of Wands menggambarkan dia agak sukar, ya, mengalami kesukaran, ya. Pemuja rahsia kamu mengalami kesukaran untuk beradaptasi dalam hubungan ini. Ada rasa terbeban, ya, untuk menjalankan hubungan ini. Untuk menyedapkan hati kamu, sukar. Untuk melukakan hati kamu, itu bukanlah niat dia. Kedua-dua yang ingin dia lakukan itu akhirnya hanya akan menyakiti kamu in the long run, ya. Dan maka dia seolah-olah sangat terbebani, ya. Agak sukar untuk beradaptasi dengan kamu di sini. Dia merasakan begitu lelah, ya, sambil menjalankan hubungan, seperti beban yang diangkat itu, ya, yang dipikul itu semakin berat. Beberapa di antara pemuja rahsia kamu ini merupakan tulang punggung keluarga, seseorang yang diharapkan, yang diandalkan. Sama ada dia anak tunggal, tidak semestinya anak tunggal, ya, dia mungkin anak tengah, anak bongsu di sini, ya. Dan saya tidak akan berkata dia merupakan anak tunggal sahaja, ya. Tetapi apapun itu, dia orang yang diandalkan. Mungkin jika dia sudah memiliki pasangan, dia diandalkan, ya, untuk menjalankan tugas dia dalam memberi nafkah dan sebagainya. Jika kamu single, dia single, ada perbezaan halangan di dalam hubungan ini yang menyebabkan dia agak sukar untuk beradaptasi. Namun demikian, dia masih menjalankan ini, ya, dengan perasaan hati yang begitu berat. Teman-teman, apabila kamu melihatkan King of Coins, this is a person with no nonsense, ya. Jangan bermain dengan orang ini. Teman-teman, jika kamu berhadapan dengan Earth Sign, Capricorn, Taurus, Virgo, atau beberapa di antara kamu berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, ya, jangan bermain-main dengan orang ini. Jika kamu, beberapa di antara kamu yang Capricorn, Taurus, Virgo, sudah pasti memahami, ya, apa yang saya katakan di sini, ya. Jangan bermain-main dengan orang Capricorn, Taurus, Virgo. Orang-orang ini pekerja keras. We are no nonsense, ya. We know what we want and kita akan bersikap sangat tulus, ya. Sama ada baik ataupun buruk, we'll just give it to you on your face. Ya, bukan di sini ingin, oh,
mengatakan yang baik sahaja ya untuk mendapatkan followers. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, saya tidak mengejar wang. Yang penting, message yang baik ini harus dikongsi bersama. Kita saling bantu-membantu, teman-teman. Saya juga mempunyai hati, mempunyai jantung, mempunyai perasaan. Saya juga boleh dilukai di sini. Teman-teman, jika kamu bertemu dengan kad ini, orang ini, teman-teman, sangat ingin bertanggungjawab terhadap diri kamu. Dia sangat serius, dead serious dengan kamu di sini. Tetapi kamu lihatkan perhubungan ini bagaimana, teman-teman? Jika ada perbezaan, rintangan dan halangan, apa yang harus dia lakukan? Dan dia tidak akan mengambil risiko yang bodoh, teman-teman. Orang ini, King of Coins ini ya, energy Taurus yang sangat kuat. Dia bukan seseorang yang akan mengambil risiko bodoh. Jika risiko itu hanya akan merugikan, menyakitkan kamu, menyakitkan dia, dia akan back off, menarik diri. Tetapi dari segi perasaan, dia seseorang yang sangat berjaya, teman-teman ya. Banyak uang, stabil orangnya. Mantap ya, dia sangat baik daripada segi kedudukan dia. Ya, ada kelimpahan. Tetapi dia tidak akan bermain-main dari segi hubungan. Seorang yang dead serious, bertanggungjawab. Di sini kamu lihatkan ya, dia sangat tertarik dengan perbezaan yang kamu dengan dia miliki. Katakanlah kesukaan dia A, si cewek pula B. Ada ketertarikan yang berbeza, like opposite attract. Ini menarik dia. Ya. Ketertarikan yang berbeza ini mengikat kamu dan dia di sini. Dia sangat tertarik kepada kepercayaan diri kamu, keazaman kamu, kekuatan kamu. Pada dia, it's so sexy ya, sama ada kamu cowok ataupun cewek yang menonton. Baik teman-teman, saya telah menerangkan ya, mengapakah dia begitu memuja kamu ya, mengapakah dia begitu tertarik kepada kamu di sini, sehingga menjadi pemuja rahsia kamu. Baik teman-teman, apakah yang ingin dia wujudkan ke depannya? Di dalam hubungan ini, kita lihatkan ya, apakah yang ingin diwujudkan oleh si dia ke depannya di dalam hubungan ini. Setelah kamu dapat merasakan ya, siapakah pemuja rahsia kamu, apakah yang ingin dia wujudkan dalam waktu dekat ini, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kamu dan dia di sini. Wow, teman-teman lihat ya, transformation. Seseorang ini sudah pasti ya akan mentransformasikan keadaan dengan kamu ya, akan mencari kesempatan, celah-celah ya untuk mentransformasikan keadaan kamu dan dia di sini. Sebentar teman-teman, saya betulkan kamera supaya kamu dapat lihat dengan jelas. Kita lihatkan lagi ya. Di sini ada moderation. Teman-teman, kamu berdealing ya, pemuja rahsia kamu ini ya, dia seorang yang bersikap sangat sederhana. Tidak suka membazir ya, sederhana sikap dia. Dalam emosi, intelektual, itu semua in the center ya, sangat moderate. Maksudnya ada keseimbangan dengan orang ini. Dan kedepannya, dia masih mewujudkan ya, keseimbangan, kesederhanaan di dalam hubungan antara kamu dan dia. Dia masih boleh maintain ya, dalam keadaan seperti mewujudkan sebuah kedamaian antara kamu dengan dia. Apapun yang akan terjadi ke depannya, dia akan wujudkan kedamaian itu. Seseorang yang ada inner child ya, dengan kamu dia merasakan segala inner child dia itu dipenuhi. Apakah kamu seperti seorang sosok keibuan, kebapaan kepada dia ya, dan dia merasakan kamu memenuhi itu kepada dia ya. Wow, teman-teman, believe in magic. Seseorang ini tidak hanya memasrahkan hubungan ini ya kepada alam semesta dan Tuhan ya, tetapi dia percaya ya, sesuatu itu akan berlaku tepat pada waktunya. Dan waktu itu bila teman-teman? Teman-teman, waktu itu tidak terletak ya pada prediksi ataupun tangan tarot reader ya. Waktu itu terletak di tangan Tuhan. Dan dia sangat-sangat mempercayai ya, seolah-olah kamu ini sebuah keajaiban di dalam hidupnya si dia ya. Dan dia merasakan akan ada keajaiban di kedepannya. Teman-teman, kita lihatkan secara ringkas. Apakah pesanan-pesanan daripada pemuja rahsia kamu yang harus kamu dengarkan? Apakah pesanan-pesanan daripada pemuja rahsia kamu yang harus kamu dengarkan? Mungkin sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada kamu di sini ya. Banyak kad yang terbuka. Banyak kad yang terbuka. Baik, saya akan tarik saja ya teman-teman. Di sini, I don't react when people mention you ya. Wow, teman-teman, seperti ada orang ya yang menghasut si dia ya.
untuk melepaskan koneksi ini. Saya menangkap energi seperti ada orang yang tidak mendukung kamu, ya. Pemuja rahsia kamu berdepan dengan orang-orang yang menghasut, yang tidak mendukung hubungan kamu dan dia, seperti tidak memberikan semangat, ya, ataupun dukungan kepada dia untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Tetapi dia seolah-olah tidak mendengarkan, ya, nasihat itu. Dia tidak mendengarkan apa pun kata-kata orang lain tentang kamu di sini, ya. Dia melihatkan kamu dari sudut yang berbeza dan dia tahu, ya, kualitas yang kamu miliki di sini. Maka dia tidak mendengarkan kepada orang lain. I hide behind material things, ya. Sangat sinkron, teman-teman, kamu lihat, ya. Dia seperti menyembunyikan, ya, perasaan dia kepada kamu, dan dia juga menyembunyikan, ya, hal-hal yang lain, ya, mungkin kesedihan dia melalui pekerjaan. Dia tidak mahu terfokus, ya, dengan keterpurukan hubungan ini. Kerana dia sedang keterpurukan keuangan, maka dia akan memfokuskan kepada pekerjaan dan hal-hal lain, ya. It was my fault, but I blame you. Beberapa di antara dia menyalahkan, ya, bukan menyalahkan kamu, menyalahkan diri dia di sini. Ada energi penyesalan, ya, kerana dia tidak tahu, teman-teman, bagaimana untuk bereaksi dengan kamu di sini. Bagaimana untuk memperbetulkan keadaan di dalam hubungan ini, maka dia menyalahkan dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang boleh dia perbaiki, tapi dia tidak perbetulkan. Maka dia menyalahkan diri dia di sini. Teman-teman, I bury myself in work to forget you. Wow, this is sad, ya. Dia seolah-olah bury itu seperti menanam, ya. Ini bukan menanam, menyibukkan diri, ya, dalam pekerjaan hanya untuk melupakan kamu, ya. Dia menyibukkan diri di dalam pekerjaan, memfokuskan tenaga dia kepada pekerjaan, hal-hal yang lain untuk melupakan kamu di sini. Maksudnya apa, teman-teman? Pemuja rahsia kamu ada cuba, ya, untuk move on dan melupakan kamu di sini. Bottom of the deck di sini, I left you before you could leave me. Wow. Beberapa di antara dia, ya, seperti Nine of Wands tadi, memang sudah membatasi kamu, menjaga jarak, kerana dia pergi meninggalkan sebelum kamu meninggalkan dia. Kenapa, teman-teman? Bukan takut kalah, teman-teman, ya. Dia takut disakiti. Dia sangat takut jika dia disakiti di sini dengan kamu. Dia tidak mahu perasaan itu semakin hari semakin dalam. Tetapi apa yang tidak disedari di sini, ada the devil. Masih ketertarikan antara satu sama lain. Tetapi ini versi dia, ya. I left you before you could leave me, ya. Lebih baik dia pergi meninggalkan sebelum kamu meninggalkan dia. Baik, teman-teman, kita akan buka beberapa initial di sini, ya. Kita lihatkan initial-initial yang hadir di sini, ya. Okey, teman-teman, saya akan susun di sini, ya. Kita ada huruf P. Ada huruf S. P for Papa. S for Sweet. B for Bravo. L for Lima. G for Golf. Kita ada huruf W, ya, for Watermelon. Ada huruf X, ya, energi mantan. Kita ada huruf C for Cat. Kita ada R for Rainbow. Kita ada huruf Z for Zebra. Ada huruf I for India. Dan kita ada huruf O. Okey, baik, teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak, ya, untuk keluarkan hari ini. Saya harap kelihatan, ya, teman-teman. Mungkin kamu boleh zoom dan screenshot, ya. Atau saya akan cuba screenshot, I mean zoom di sini. Baik, teman-teman, saya harap kelihatan, ya. PSBLGWXCRZIO. Wow. CRZ, ya, seperti perkataan pendek for crazy, ya. Gila, teman-teman. Ada kegilaan, ya. Perasaan yang kegilaan yang sangat mendukung, ya, card devil di sini, ya. CRZ sepertinya crazy, ya. Kalau kamu baca CRZI nya, crazy, oh. Teman-teman, kegilaan kepada kamu di sini. Baik, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini, ya. Teman-teman, maafkan saya sekiranya ada kesilapan tutur kata dan dari segi penyampaian saya. Berilah dukungan dan doakan yang terbaik untuk semua tarot-tarot reader yang lain yang telah banyak menguras tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik untuk kita semua. Teman-teman, let's spread the love, guys. Senantiasa bersemangat. Keep your spirit up. God bless you all. And I will see you guys in my next video. Bye, take good care.